Halo semuanya. Konnichiwa. Balik lagi bersama kita di sini Deon dan Utako. Utacan guys. Hey. Video kali ini akan dikit berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya yang ada di channel kita. Karena biasa kita kan nyanyi ya. Sambil gitar kemudian nyanyi-nyanyi. Nah, kali ini kita mulai mau bikin vlog nih ceritanya. Untuk kehidupan sehari-hari kita seperti apa sih? Karena banyak yang nanya ya, Utacang tuh seperti apa sih sehari-harinya gitu. Kayak gimana? Jadi banyak yang pengen kepo juga gitu ya, di TikTok kita, di Instagram gitu ya, maupun di YouTube juga. Terutama untuk pernikahan beda negara ya, seperti kayak kami ya. Jepang, saya dari Indonesia gitu. Nah, kebetulan juga hari ini kami sedang wedding anniversary atau ulang tahun perkawinan yang ke-11. Nah, jadi kita mau coba celebrate, kita mau coba rayakan sambil staycation aja sih. Enggak jauh-jauh ya. Pertama mau menuju Anyar. Iya. Ya, dari Jakarta itu sekitar berapa ya? 2-3 jam sih. Kalau agak macet ya. Juga macet. Iya, ini juga agak macet. Makanya bisa bikin vlog. Tapi bahaya juga sih, makanya kalau udah jalan di off. Nah, daripada kelamaan, yuk kita let's go, kita cium. Nah, jadi kita itu udah dikaruniai 3 anak, laki-laki semua lagi. Jadi kebayang kan repotnya urus 3 jagoan sambil nge-vlog. Kita udah sampai di Nok Sejiwa Anyar. Ini lobby tempat check-in-nya. Cukup luas, ada taman untuk main anak-anak juga. Kada ko? Kawa no Fujiwa Anyar. No Fujiwa Anyar. Wear a mask. Okay. Hello. Iya ya. Kira. Ini kalau lagi unti bisa kelihatan. Eh, kenapa sih ya? Please don't hang clothes on the railing. Oh, relaxing tub. Mama, thank you. Thank you. Arigato. Ai. Kurumo soko. Kore wa playground. Soko ni pool ga aru. Soko no pool ne. Soko ni koen ga aru. Koen ga aru ne. Kakkoii ne. Soko mo aru ne. Soko de okura itara soko pon da. Situ tempat ini mungkin ya di tempat apa? Soko de okura itara soko pon da ne. Marami da yo. Jadi jalan-jalan apalagi honeymoon ya, dari 11 bareng 3 anak itu emang gak gampang ya. Repot-repot sekali. Repotnya apa? Ganti popok, suami makan, mandiin, ganti baju. Muntah juga di mobil karena main iPad ya. Semua yang muntah. Aduh, kalau lapor nangis, ngantuk nangis. Apa aja nangis. Kita juga pengen nangis ya sebenarnya. Kita juga pengen nangis. Kita nggak bisa nangis. Di sini aja. Kita apa cerita? Lo kau ikut? Hah? Lo kau ikut? Ini makara umi ini kimas.
Jadi ada private beach di seberang hotel. Kita naik mobil golf ke sananya. Lagi di mana? Nah, sekarang kita ke kolam renang yang di dalam hotel. Contoh, sekolah tokor. Dari notokor. Jadi 11 tahun pernikahan buat kami, buat saya sendiri ya, itu sangat amazing ya, luar biasa ya. Lama. Apa yang sama? Lama. Oh lama. Lama 11 tahun itu merasa cepat juga, tapi merasa lama juga, banyak pengalamannya. Meskipun beda budaya, beda bahasa, beda kebiasaan, cuma kira-kira kita bisa sekarang kita menuju ke hotel yang kedua. Habis kena muntahan. Oke, okay, kita sekarang jalan ke Sentul. Let's go. Jadi perjalanan selanjutnya kita berangkat ke Bogor dari Anyer. Jaraknya lumayan jauh sih, tapi ya enjoy aja deh. Cita. Bogor no tokoro, Sentul, Bogor, leci. Ah, keren ya. So, Bogor. Wah. Lu apa ya? Lagi nak. Oh, private. Nah, ini korek jacuzzi. Ofuro ba. So, ini. Ini. Jadi, hotel ini namanya Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center. Hotelnya luas sekali dan banyak kids activity-nya. Ada pool, playground, ada mini zoo. Anak-anak ikutan cooking class dan lomba dance juga. Tahu chicken dance sebelumnya? Anis terono kodomo. Gimana ada 4 gerakan? Hah? Mudah. 4 gerakan. Oke. Okay. Ini jangan jangan batuk nanti becek. Nah. Dan ternyata anak kita menang, dapat hadiah deh. Selamat untuk Kak Sio. Terima kasih. Semuanya enggak apa-apa ya. Nanti minggu depan sini lagi. Oke. Okay? Ya. Kita udah selesai di Bogor, di Novotel Bogor. Gimana? Ya. Gimana? Terus kata. Nah, sekarang kita mau pulang ya. Jadi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sama saya Deon dan kita kok tercang. Bye bye.